أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ya. Sehingga hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di dalam tadarus kita. Insyaallah kita baca surah Al-Munafiqun ya. Insyaallah. Salawat seiring salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai baca, marilah kita bersama-sama buka tadarus kita, dahulu dengan membaca istighfar 3 kali dan surah Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai ya. Mulai Ustazah. Yang peserta pertama Umi Aida. Selamat pagi Ustazah. Iya, boleh. Iya. Silakan bimbingannya. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka larasulullah. Tadi ada bacaan qalu, ini itu tetap mafobi'i ya Umi, jadi tetap 2 harokat saja, alifnya dianggap tidak ada, tidak berlebih. Tadi Umi bacanya terlalu panjang ya, karena di depannya juga bukan huruf alif yang berharokat ya. Maksudnya itu jadi mungkin maksud Umi karena ada mafobi'i waw, terus ada alif ya, tapi itu... Ya, tapi itu bukan alif seperti mad wajib atau mad jaiz ya, karena dia tidak berharokat dan itu dianggap tidak ada. Jadi lu-nya tetap 2 harokat saja. Qalu nashhadu begitu ya. Jadi tidak tidak lebih panjang. Itu tetap 2 harokat ya. Ulang Ustaz ya. Ya, bedakan dengan apa namanya? Ketika ja begitu kan, nah itu ada mafobi alif kemudian bertemu dengan hamzah begitu ya, dengan atau alif yang berharokat kan, hamzahnya berharokat ja, maka ja nya itu panjang ya, 4 atau 5. Beda dengan yang tadi lu, setelah mafobi ada alifnya tidak berharokat, dianggap jadi, tidak ada ya, alifnya dianggap tidak ada, jadi tetap 2 harokat dibedakan ya. Lu nashadu gitu ya saja ya. Diulang saja. Ya. Iza ja'akal munafikuna qalu. Jadi kagok. Pokoknya 2 harakat. Iza ja'akal munafikuna qalu nashadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh.
Ya, coba di lafaz Allahnya ya. Lafaz Allah tidak merubah lam menjadi waw ya. Tetap lam. Jadi la Rasulullah wallah. Nah, seperti itu ya. Ketika Allah waw fathah waw. Kemudian lam. Ya, lam tasbih itu berarti kan lamnya ada dua. Yang pertama adalah lam sukun ya. Lam sukun kemudian baru lam fathah. Jadi waw, maka cuma dia tebal. Tapi tidak merubah menjadi waw. Tidak dimonyongkan. Monyongnya hanya di ketika wa. Waw, wallah. Ya. Itu saja. Wallah gitu. Ya. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Pendek lainnya. La Rasuluh. Ya. Wallahu yashadu innal munafikina lakadzibun. Gitu saja? Ya. Lanjut atau udah dua baris? Dua baris dulu aja ya. Global saja. Oh ya. Ya, nanti kalau waktu bisa sambung lagi. Oh ya. Ya, cukup. Ada koreksi saja selain tadi? Ya, di huruf zal ya, di huruf zalnya ujung lidahnya berada di ujung gigi seri bagian atas ya, za nempel ya. Za begitu ya, tidak tertukar dengan za ya. Lakadzibun. Lakadzibun. Ya, seperti itu ya. Kemudian setiap ada nun tasdid dan mim tasdid itu juga wajib ghunnah ya. Inna. Inna. Ya. Ya. Ya, Ustazah. Ya. Cukup. Jazakillahu khair Ustazah. Sehat-sehat ya Ustazah. Ya, jazakillahu khair. Ya, amin. Assalamualaikum. Makasih Trini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mimi. Assalamualaikum Ustazah Nenek, mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana Ustazah? Ya, zalnya ya. A'udhu tidak merubah zalnya menjadi huruf dhad. Tetap zal ya. A'udhu itu saja. Tidak jadi zu juga. Tidak jadi zu. Tidak a'udhu. Keluarkan ujung lidahnya sedikit. A'udhu billahi minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim. Masih samar ya. Ya, lanjut dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan saja. Ya, lanjut. Ittakhadhu zal sama mi. Ittakhadhu aymanahum. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ada nun tasdid di situ digunakan junnatan fasaddu an sabilillah. Junnatan fasaddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillah. Ya, diatur pernapasannya ya, Mi. Walaupun tidak panjang gitu ya, tapi tidak terputus. Innahum sya'a fa innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dua
harokat kanu ya'malun. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kemudian ain sukunnya dibedakan dengan hamzah sukun ya. Ain sukun mengalir, bukan ya'malun begitu. Mengalir ainnya. Ya'malun. Ya'malun. Makanu ya'malun. Hamzah sukun ya. Ya, dilatih ain sukunnya mengalir ya. Ya, bukan ditekan atau dengan tidak ditekan, dia mengalir kan ainnya dari tenggorokan bagian tengah ya. Hamzah itu kan dari tenggorokan bagian bawah. Bedakan kalau hamzah ya. Nah, kalau dia ya begitu kan dipatahkan ya seperti koma ya. Nah, itu hamzah. Tapi kalau ain sifatnya tawassut atau bainiyah tengah-tengah dan ketika sukun dia mengalir ya. Ya, jadi ya malun bukan ya malun ya. Malun. Ya malkanu ya malun. Ya malun. Kanu ya malun. Kanu ya'malun. Namanya dua harakat. Makanu ya'malun. Itu karena berhenti ya. Umi karena berhenti. Ya'malun. Begitu kan terpisah. Jangan dipisah ya. Main sukun tidak terbeda ya. Makanu ya'malun. Itu saja. Ya, perlu latihan lagi ya untuk ainnya. Jadi jangan diputus ya. Ya amalun, ya amal, ya bukan ya amalun. Ya, biasanya terpengaruhan juga ketika kita mau mengambil ain sukun, maka kita menaikkan huruf sebelumnya. Jadi ya, nah naikkan. Nah, maka sudah mentok kalau sudah dinaikkan gitu kan. Maka kita tidak mengalir, tapi datar saja ya. Huruf ya dengan ainnya itu posisinya sama tawassut atau bainiyah ya, tidak sidah ianya. Jadi tidak ya, tapi yang sama posisinya ya. Ya malun. Ya, cukup ya. Ya. Satu ayat lagi ya, Ustaz. Zalika bi annakum amanu summa kafaru fa summa kafaru fatubi'a ala qulubihim. Ya, itu yang lepas hurufnya coba dilihat di za dengan sa ya. Zalika za kemudian summa. Nah, itu sama-sama ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Kemudian ada nun tasdid dan mim tasdidnya digunakan dulu. Bi annahum summa. Nah, itu digunakan setiap ada nun tasdid dan mim tasdid. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Nunya dua harakat nih. Nu dua harakat ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf. Amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim. Ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, dipelajari lagi untuk makhorijul hurufnya ya, Mi. Cukup ya. Ustazah. Terima kasih Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'aitum. Ulang saja. Ra'nya dua harokat saja, Mi. Tidak terlalu panjang. Ra'nya dua harokat. Wa iza ra'aituhum. Oh, bukan. Ra'aitahum. Baik saja. Wa iza ra'aitahum tu'zibuka ajsamuhum. Jim ya. Tu'zibuka ajsamuhum. Ketika dia sukun qalqala ajsasanya dua harakat sanya. Tu'zibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma liqaulihim ka annahum khusyubun musannadah. Ya, tasdid mim, tasdid nun, dia kunahkan khusyubun musannadah. Husubum. Nah, dari ka'annahum itu sama itu tasdid nun. Ka'annahum. Ka'annahum husubum musannadah. Yahsabuna kulla shayhatin 'alaihim. Humul adu fahzarhum. Ya, tekan waw tasdidnya. Humul adu fahzarhum. Tekan ya. Adu fah. Humul adu fahzarhum. Tapi jangan dipanjangkan nih. Jangan di wu begitu. Wunya pendek saja. Baik saja. Humul adu fah. Ini pendek. Humul adu fah zarhum. Kota kota luhum. Lahum. Kota lahum. Iya, baik saja. Koat ko qatalahumullahu anna yufakun. Sudah saja sampai sini saja. Ya, sampai sini. Maka jazakillah khair saja. Makasih Tireni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpati ya. Terima kasih Uti Reni. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya Bu Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum yastaghfir lakum rasulullah lawau ru'usahum usahum ya, lebih dikeluarkan suaranya Mi ya, lebih dikeluarkan ya. Ru'usahum waro'aitahum yasudduna wahum mustakbirun. Ada mim tasdid di situ ya. Dia punahkan dulu. Wahum mustakbirun. Habis dikeluarkan nih. Ketika, dibuka mulutnya ketika dia fathahnya wa gitu ya. Menyongkan dulu mengucapkan wawnya. Kemudian ketika domah-domahnya monyongkan kedua bibirnya ya, ketika dia kasrohnya turunkan bibir dan rahang bawahnya ya, jadi lebih jelas. Dari ulang dari wa ra'aitahum yasud
yabduna wa hum mustakbirun. Lebih dikeluarkan lagi bisa. Maro'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Maaf napasnya Umi, Ustazah. Ya. Tidak apa, misalnya kalau misalnya kita nafas pendek, yang penting pada saat kita sebelum membaca, tarik nafasnya dulu, kemudian hembuskan nafasnya itu seiring dengan suara ya, tapi tidak terputus-putus, tidak terjeda-jeda ya. Diatur nafasnya seperti itu. Pendek enggak apa-apa ya, misalnya wa ra'aitahum yasuddun. Yasudduna wa hum mustakbirun. Seperti itu boleh, tapi pada saat di tengah-tengah tuh jangan terjeda. Ya, jangan nyolong nafas. Ulang lagi ya, atau sudah Ustazah? Ya, coba diulang lagi. Waro'aitahum. Waro'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ya. Sudah, bagaimana Bu Ustazah? Ya, ya hanya lebih dikeluarkan, ini tapi lebih jelas. Jadi dan wa idza qila lahum tidak begitu, tapi wa idza qila lahum gitu. Pelan enggak apa-apa ya, lambat temponya. Tapi dia jelas hurufnya. Kemudian ismul harokahnya dibuka fathahnya. Wa idza qila lahum. Ya, jadi jangan wa idza qila lahum. Begitu kan dikasih powernya ya. Seperti itu. Nanti biasa kita mengeluarkan suara dengan natural, begitu kan, sesuai dengan ismul harokahnya, terdengar di telinga kita ya, merekam ya ke otak begitu ya. Jadi suara lebih terdengar oleh kita sendiri tentunya gitu ya. Jadi lebih keluar seperti itu ya Mi. Iya. Ya. Terima kasih bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uti Reni. Ya Umi, sama-sama. Tadi tamusnya. Syukran Uti Reni. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un. Jadi ketuanya nih. Tidak sawa, dibuka dulu saja. Sawa. Sawa. Tidak sawa. Umi terbacanya sawa. Tidak ditasdid wawunya ya. Sawa, bukan sawa. Sawaun. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Lam tas tidak ditahan lamnya izhar ya. Baik saja. Lam tastaghfir lahum ya. Ya, lanjut. La layyafirullahu lahum, bukan firullah, ronya fathah firullah, la layyafirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Ya, hati-hati ha sukunnya tidak dipantulkan, tidak ya hadil. Ya bil. Ya bil. La ya dil. Baik, diulang saja ya. Inna
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Masih la yahdil, yahdil itu nih. La yahdil. Coba. La yahdil. Inna allaha la yahdil qawmal fasiqin. Ya, sudah lebih baik. Sekarang cukup. Ya, sudah jadi terakhir saja. Terus dimingat. Pro Tireni. Ya, Umi. Silakan, Meti. Ya, baik, Tireni. Assalamualaikum Ustazah Neneng. Mohon bimbingan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut nih. Umuladina yakuluna la yufiku. Tak ya nih, bukan ya. Latung, bukan layung. Iya sih. Latung fiku. Jadi pulang lagi aja. Umuladina, ya zal ya, hurufnya umuladina. Umuladina yakuluna la tungfiku ala mau inda rasulillah. Man iada. Nun sukun ketemu dengan ainnya izhar. Nun sukun ketemu dalnya baru ikhfa. Jadi man ya. Jelas kalau yang ketemu dengan ainnya. Man iada. Man inda rasulillahi hatta yang faktu. Yang fadu. Yang fadu. Tidak lagi saja ya. Yeah. Man inda rasulillahi hatta. Yang fadu. Tasdid. Yang fadu. Walillahi khoda. Ya, lainnya harokat. Walillahi hada inus sama wa fil ard. Ulang yang dia dilapas Allah itu lainnya dua harokat, hinya satu ya. Walillah lainnya yang panjang bukan yang hinya. Ibu bacanya tadi walillahi, walillahi haza, walillahi haza inus samawat. Walillahi hada binus samawati wal ard. Ya, jadi perhatikan lagi ya, di lafaz Allah itu sudah rumus. La-nya dua harakat, hi-nya satu ya. Walaupun tidak tertulis panjang, la-nya tetap dibaca dua harakat, hi-nya tidak. Walillahi khazainus samawat. Coba ulang, belum dapat. Walillahi. Walillahi hazainus samawati wal ard. Itu malah khonya yang belum dapat. Tadi terbaca ha. Khoy. Khozan. Khozainus samawati wal ard. Gimana ustaznya? Ya, wal ardi walakin na'lamunafiqina la yafqahun. La yafqahun. Walakin na'lamunafiqina la yafqahun. Ya, itu ada huruf qaf ya, tidak terbaca kaf ya.
Walakin, itu baru kaf, bedakan ya. Walakin al-munafiqin la yaqahun. Bedakan. Alhamz, kafnya, al-jahru, jelas. Alhamz saja. Walakin al-munafiqin la yaqahun. Assalamualaikum Ustazah Neneng, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya dua harakat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saja. Ulang. Lanjut. Ya kuluna airroja ana. Sudah air mi itu bukan. Kuluna airroja ana. Suaranya kayaknya Madin. Ya kuluna airroja ana ilal mudinatila. Ya, ro-nya tidak panjang ya. La iro. Ya kuluna la iro ja'ana ilal madinah. Bukan ja'ana mi. Ja'na. Ja'na. La iro ja'na ilal madinah. La irro ja'na ilal madinah. Oh, ro-nya tidak ro, tidak ada sukunnya sebesudah ro-nya. La irro ja'na ro ja'na. Tidak ro ja. La irro ja'na. Tapi tidak dipanjangkan ro-nya. Ro-nya pendek kan? La irroja'na. Panjang aja. La irroja'na ilal madinah. Gitu saja. Ya, ilal madinah. Al madinati layuhrijannal a'azzam min hal azal. Ya, tasdid nun ada di situ ya, ditahan ya. Layuh rijannal. Layuh rijannal a'azzum minal azal. Hati, itu zainya tidak bertasdid dengan mim ya. Layuh rijannal a'azzu min hal adal. Azzu, bukan azum. Azzu min. Layuh rijannal a'azzu min hal adal. Min hal azal azal. Min hal azal. Tidak ditasdid zanya, tidak azal. Azal. Min hal azal. Ya. Oh.
pada ada ya, baik-baik. Walillahil ijatu walillahil izzatu walillahil ijatu walillahil. Masih kepanjangan, izzanya tidak panjang ya, pendek saja. Kita sedikit walillahil ijatu walirasulih. Ya, lagi ulangi. Walillahil izzatu walirasulih. Walillahil ijatu walirasulih. Ya. Walirasulihi. Wa walirasulihi. Nah, sempurnakan ya Mi, ketika dia fathah dibuka mulutnya ya, jangan segan-segan untuk membuka mulutnya supaya tidak tertabrak huruf ke depannya ya, tidak ditasdid-tasdidkan. Walirasulihi ya, tidak ditasdid. Walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tidak berubah. La ya'lamun. La ya'nya, ainnya ya. Sama la, itu maksud taubainnya. La ya'lamun. Gitu saja. La ya'lamun. La ya'lamun. Ya, sudah lebih baik. Ya, cukup ini sampai situ. Baik, jazakillah saja atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Weni. Ya, makasih Yuti Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan saja. Wabarakatuh. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Lainnya dua harakat nih. La. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tidak zikrillah. Lafaz al-jalalah ketika sebelumnya dia kasroh dibacanya tipis ya. Zikrillah. Kaf sukunnya juga tidak dipantulkan. Jadi bukan zikrillah, tapi zikrillah. Tipis ya. Wala auladukum an zikrillah. Wala auladukum an zikrillah. An zikrillah. Wala auladukum an zikrillah. Bacanya gini, zikrillah gitu. Kerasa zikrillah tapi tidak zik, tapi zik. Zikrillah. Ya, cuman dia belum dapat alhamsnya saja ya, tapi sudah tidak dipantulkan. Oh iya, baik saja. Wa may ya
wa mayyaf azalika faulaika humu khosirun. Ya. Ada nun sampai situ saja. Ya. Tadi ada nun sukun ketemu dengan ya-nya idgham bi gunnah ya. Gunnahkan dulu wa mai gitu ya. Ada nun sukun ketemu ya-nya ya, ditahan ya, digunakan wa mai yaf'al yaf'al itu ada fa-nya itu, ada alhamsnya ya, seperti meniup jadi tidak terputus yaf'al begitu, tapi yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Ya. Saya ulang lagi Ustazah ya. Ya. Wa may yaf'alika faulaika humul khosirun. Coba yaf'al gitu nih. Coba ulang gitu. Yaf'al bilang yaf'al. Gitu. Yaf'al ngalir fa-nya itu ada seperti tutupan. Yaf'al yaf'al yaf'al. Ya, gitu. Ya, jadi lantas tidak dinaikkan ya-nya ya. Ketika berhadapan dengan sukun tidak merubah huruf sebelumnya untuk menjadi tebal kalau dia bukan tebal. Jadi tidak yaf, tidak yaf gitu, tapi yaf yaf'al ya. Dia mengalir. Kalau ya-nya dinaikkan maka fa-nya itu tidak mengalir ya. Jadi yaf gitu doang. Tapi yaf'al yaf'al begitu saja ya, tidak naikkan. Yaf'al. Diulang lagi sekali lagi saja ya. Wa mai yaf'al gitu ya. Ya, seperti itu. Wa mai yaf Al-jalika fa'ulaika humu khosirun. Ya, itu sudah lebih baik. Jadi kadang suka refleks kita ya, kalau berhadapan dengan sukun gitu, huruf sebelumnya itu kita naikkan gitu ya. Walaupun dia jadi kalau namanya itu, huruf sebelumnya jangan dinaikkan, biasa aja gitu ya. Ya iya, maksudnya kalau dia dinaikkan dia huruf tipis akan jadi tebal, yaf, jadi yaf begitu kan. Nah, maka ya, sulit untuk mengalir. Nah, begitu juga ketika misalnya berhadapan dengan ain sukun kita suka ya, ya, begitu kan, kita naikkan maka ainnya ya juga sulit untuk mengalir begitu. Oh, gitu. Baiklah, saya catatan buat saya. Jadi kalau menghadap sukun tuh jangan di apa? Harus dialirkan ya. Yaf, ya. Ya, kalau kecuali kalau huruf sebelum sukun itu memang dia tebal ya, ditebalkan gitu. Kalau dia hurufnya bukan termasuk huruf yang tebal, tipis ya, tetap gitu kan, seperti itu ya. Ya, baik Ustazah. Ya. Ya. Udah sampai sini aja Ustazah ya? Ya. Ya. Syukran Ustazah atas koreksi dan bimbingannya. Syukran Nireni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misri. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi nih Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afiqu mimma pendek nih. Ya, Teti yang ditahan. Suara saya mantul ya. Wa afiqu wa anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum mimma razaqnakum. Kecepatan ya Bu Ustazah. Manya tadi terbaca pendek, ada alif ya sebelumnya fathah. Manya dua harakat. Iya. Selain ditahan di itu ya Bu Ustazah. Maaf Bu. Ya, kalau mim tasdiknya dia gunakan. Manya dua harakat. Wa anfi
Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayya dia ahadakumul maut. Ya, jadi tidak min qabli ifa bukan dipantulkan ya. Min qabli terus tadi ada huruf zai ya. Bacanya jin raza raza qonakum min qabli ayya. Dari awal apa dari apa nih Bu saja? Boleh dari mimma coba. Ya, makasih Bu saja. Mimma rozak. Rozako. Kalau ya kofnya. Mimma rojakonakum. Banyak dua harkat. Terbaca pendek lagi tadi. Banyak dua harkat. Mimma rojakonakum. Oh iya, mim ketemu mim lagi Bu saja ya. Ya, itu nun ketemu mim, mim ketemu mim. Ya. Idgomimi ya Bu saja, maaf Bu saja. Ya. Mimma rojakonakum mim. Coba dilihat dulu ya, kata pendeknya. Nanya dua harkat. Rozakonakum. Mimma rojakonakum min qabli ayya dia ahadakumul maut. Ianya pendek. Ayya dia ahadakumul maut. Dari ayya ya Bu saja. Ya. Maaf. Ayya dia ahadakul. Aduh kayak kereta. Ayya dia ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tadi ahadakumul maut itu terbaca panjang pendek ya. Ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula. Ahadakumul maut. Ahadakumul mautu fayakula. Ya, itu karena kurang sempurna lamnya Mi. Kami bacanya ahadakumul mautu. Jadi tuhnya jadi panjang karena lamnya tidak duduk gitu. Ahadakumul mautu fayakula. Ya, jelas lam sukunnya didudukan dulu ya. Tidak sekali lewat. Ahadakumul maut, ahadakumul maut. Satu-satu semua nih, ya Allah, ya Robi. Kecepatan belibet banget ya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Ahadakumul maut. Ahadakumul mautu fayakula rob. Bilaula akhortani ila ajal yang qarib. Pendek. Ila ajal yang qarib. Dari mana di Ustaja? Akhok. Akhortani. Adalah ya. Lanya. Laula. Oh, laula dari laula ya. Laula akhortan laula akhor ya tasdid khor akhor dua ya laula akhortani ila ajalin qarib. Ulang dari ila. Ila ajalin qarib. Dari ke A-nya itu kepanjangan Bu saja maaf.
ila ajalin qarib. Ya. Maaf Ustaz. Aduh. Masyaallah. Fa'af fa'af had fa'af had da fa'af had da fa'af had da fa'af hadaq wa akum minas solihin. So, yaitu empat sa. Fa'as hadaq wa akum minas solihin. Ya ulang, fa'as hadaq. Lidahnya udah diangkat tuh, tapi masih S. Ya. So-nya tidak terbaca sa, tapi so. Fa'asoddaq. Danya tidak ambil. Fa'asoddaq. Fa'asoddaqo akum min. Wow, wanya tertinggal. Iya. Ada wanya. Iya, maaf saja. Fa'asoddaqo wa akum minas solihin. Oh, bibirnya mau minas solihin. Fa'asoddaqo. Ada tasbih dalamnya. Iya. Fa'asoddaqo wa akum minas solihin. Ya. Udah bisa aja segitu ya bisa aja. Udah dua baris bisa aja. Oh iya. Oh iya. Ya, itu. Tanggung saja ayat terakhir. Oh iya. Boleh, boleh. Misri. Bonus ya. Iya, satu lagi ya, satu lagi. Ya. Lahir wal bismillahirrahmanirrahim wal 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 lain ah tidak dibacakan wahai wal walayyu wa khirallahu nafsan wa walayyu wa khirallahu nafsan idza ja ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kok hilang ya tadi suaranya? Hilang saja. Oh, iya. Dari awal saja. Iya, tadi tidak pas yang wala itu tidak terdengar langsung ada ya. Langsung wallahu aja. Sekarang bisa bisa juga. Ya, sekarang bisa. Walayyu wa khirallahu. Bukan yuwa ya. Itu bukan waw, tapi hamzah. Yu'ah. Walayyu khirallahu. Maaf saja. Walayyu akhirallahu nafsan idaja ajalu. Ajaluha. Iya, Bu saja. Bu saja yang hilang sekarang. Bu saja hilang, Direni. Gantian. Kenapa hilang di suara saya? Iya, bus saja hilang. Cuacanya nggak bagus, bus saja. Ya, ya. Walayyu ah. Khirallahu nafsan idza jaa ajaluha
Wallahu khabirum bima ta'malun. Dapat Allahnya lanya dua harokat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kurang tekan-tekan ya Mas Abu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya pendek langsung sambung ke kol. Wallahu khabirum. Maaf saja. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Hanya tekniknya aja ya Mia. Ketika kita masih terbata-bata, masih meraba hurufnya ya. Jadi kita lihat kalau dia sambungan kata terakhirnya itu pendek, langsung disambung ke kata berikutnya. Jedahnya bisa disukun atau di yang panjang ya, di yang motobi'i seperti itu. Tidak diayun ketika dia yang pendek, nanti akan menjadi panjang. Seperti itu. Ya. Terima kasih banyak. Belajar ya Bu Saja sedikit-sedikit Mas Lalu. Terima kasih Bu Saja, sehat selalu. Assalamualaikum. Mohon le Bu Saja mau ke Jakarta. Oh iya. Waalaikumsalam. Juraida. Zah sama Uti Reni. Ya. Ayat baru ya Ustazah. Ya, surat baru. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Hamd. Eh? Lahul mulku wa lahul hamd. Hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala lanya dua harakat. Wa huwa ala. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Tidak. Wahuwa ala. Tidak terpisah. Wahuwa ala. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Tidak boleh juga kepanjangan ya. Lanya. Ala tidak, tapi ala kulli. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Hamzah itu bukan ain, bukan syai'in. Syai'in. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih lam tasdidnya lepas. Kulli tasdid lam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Yeah. Sadaqallahul azim. Sampai di situ kan ya Ustazah? Iya, sampai situ. Terima kasih Ustazah Jazah Khair Kasiron. Misri, Purwanti. Terima kasih Uti Reni. Terima kasih Uti Reni.
Terima kasih Uti Reni. Ya Umi, silakan. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Iya. Walladzi khalaqakum fa Walladzi zal ya mi zi bukan ladi walladzi oh ya walladzi ada hunya hu mau nyekan dulu walladzi walladzi gitu Ustaz ya ya walladzi khalaqakum fa minkum kafir. Nggak nyampe sebetulnya. Boleh berhenti, tapi firnya jangan dipanjangkan. Kafir. Kafir. Oh, iya. Gitu aja. Walladhi kholakokum faminkum kafir. Lanjut sebetulnya. Ya, ulang. Faminkum. Kafiru wa minkum mu'min. Tahan. Kafiru wa minkum mu'min. Kafiru wa minkum mu'min. Radhau bima ta'maluna basir. Wallahu wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir, bukan Bashir ya, tapi basir, basir. Basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu saja. Ya, cukup satu ayat lagi nih. Qala qala qas samawati wal ard wal ardu bil haqqi wasawwarakum wasawwarakum qala qas samawati wal ardu bil haqqi wasawwarakum bil haqq wa sawwarakum bil haqqi wa sawwarakum. Itu saja ya. Wa sawwarakum wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum fa ahsana sawwarakum fa ahsana fa ahsana sawwarakum. Tidak ada tasdidnya, nanya tidak panjang. Fa ahsana sawwarakum. Oh, iya. Fa ahsana sawwarakum. 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 Ya. Fa ahsana sawwarakum. Wa ilaihil masir. Ya, cukup ini sampai situ. Itu saja. Ya, cukup. Terima kasih saja bimbingannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Umi Rini. Ya, Umi Rini. Syukur jazakillah Umi Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Zah, Ana nggak bisa buka kamera karena sinyalnya kurang bagus. Oh iya. Ya, mohon bimbingnya Zah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis
samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Banyak wanya tidak panjang ya. Wama, tidak wama. Wayak. Dari wayak. Ya. Wayak lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam. Wallahu alimun bidzatis sudur. Oh ya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Amrihim, mim sukun ketemu dengan roknya izhar ya, tidak di amr. Bukan amrihim, iya za, afan za. Ulang lagi ya za. Ya. Dari faza aja boleh za. Fazaku, iya za. Fazaku wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Ya. Cukup sampai sini. Iya, Za. Syukur jazakillah Ustazah. Semoga Ustazah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mabiyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditungguin Pak Ustazah sampai antar gabung ya. Disukan saya enggak bisa udah. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membentuk bimbingannya pada salah ya. Sampai ayat 8 ya Ustazah. Tanggapun ya. Dari ayat 6 saja. Ayat 6 ya. Ya Ustazah. Ya. Ya. Ayat 6 ya Ustazah. Ya. Jadi sekarang saya dapat ayat 2. Ya, Ustazah. Ayat 6 ya. Ya, Ustazah. Terima kasih Ustazah mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, koreksinya Ustaz. Ya, lanjut baca dulu. Am ya. Dalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Bil bayinat ya-nya dua. Nanya panjang kalau berarti di situ bil bayinat. Nanya dipanjangkan. Bil bayinat. Natnya berapa? Nat karena berhenti ya. Ya, kedua. Berarti dia boleh dua, boleh empat, boleh enam ya, mad arid li sukun. Oh, dua boleh ya. Ya, saya terkadang bingung
kalau diberhentiin di sini, apakah harus, katanya kalau berhenti di sini harus 4 gitu, enggak ya Ustazah? 2? Ya kan mat arid li sukun, maka kan dia awalnya tadinya matubi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, maka namanya mat arid li sukun, matubi'i lagi. Jadi kalau ya, matubi'i kan harus 2, kalau mat arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi kalau misalnya kita sebelumnya menggunakan mat arid li sukun itu panjangnya 4, ya seterusnya setiap mat arid li sukun 4, begitu. Jadi okay, jangan berubah 4, terus jadi 2, gitu. Oh ya, jadi kalau ini gimana baiknya? 4 ya, ya, karena tadi kayak alim gitu, kalau di alimnya sudah 4, berarti di sini juga 4 ya Ustazah ya. Ya, misalnya kita baca gitu kan, kecuali kita mulai itu semuanya 2, ya, alim itu 2 semua, misalnya setiap di akhir-akhirnya ya 2. Kalau misalnya di akhirnya 4 ya, setiap matahari besok pun ya 4. Ya di sini ngertiin ya, bayina juga 4 gitu ya Ustazah, maksud saya gitu. Ya, ya, ya seperti itu ya. Bukan berarti nggak boleh 2 gitu ya, boleh, tapi disamakan dengan sebelumnya kita setiap mata arti sukun ya. Ya saya kadang bingung nih 2 atau 4 gitu karena saya mau waktu ya saja itu ulangi dari rusuluhum filbayina tifakolu abasyariyah dunana. Ayo, perhatikan. Oh, lu-nya panjang ya. 4 atau 5. Lu abasyarui. Abasyarui. Ya, lu-na-na. Ya, ada tanwin dengan ya. 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 Ini berapa? 2. Ya. Abasyarui. Ya. Ditahan ya, Ustaz. Abasyarui. Ya. Om biyakumna, ilkom itu dilebur, ditasdidkan ke huruf kanya, itu disertai dengan dengung, jadi tegakkan ditekan, ya, sekitar 2 atau 3 pekan. Ya, saya ulang. Kemudian itu, nananya tetap 2, walaupun dia di akhir, karena dia mati tetap, bukan menjadi sukun, mati di akhir tetap 2. Ya, ya, Ustaz. Saya ulang lagi ya. Dari rusuluhum bil bayinati faqalu abasyariyah dunana wallahu ghaniyyun hamid. Cukup sampai situ nih. Diperhatikan untuk dhammah ya nih. Dhammah itu tidak akan sempurna kalau tidak memojokkan kedua bibir. Jadi nya itu tidak ditahan begitu, tapi menunjukkan wallahu, jadi tidak ditahan hu. Oh, menunjukkan kedua bibirnya setiap yang dhamma ya. Ya, saya perhatikan ketika yang dhamma umi malah menahan ya, tapi tidak menunjukkan. Wallahu ghaniyyun hamid. Hunya dijelasin gitu ya Ustazah. Di ya, dimunculkan kedua bibirnya setiap yang dhamma. Ya, tidak ditahan. Sama juga tadi, fakafaru juga begitu. Fakafaru, ini menahan. Tapi menunjukkan fakafaru, monyong. Oh, gitu ya, monyongin. Ustaz. Ya, setiap yang lomah. Tahu, Ustazah. Ya. Jadi, rusul, kayak rusuluhum. Ru, gitu kan, monyong. Ya, ya, jangan ditahan. Tadinya dari
ketika fathah Umi sudah dibuka, tapi ketika dhammah kok malah kembali begitu ya, tidak dimonyongkan gitu ya. Ya, iya. Kesempurnaan ismamul harokahnya saja. Iya. Kalau misalnya jelas huruf satu persatunya, jadi kita juga membacanya tidak ragu, tidak diulang-ulang-ulang seperti itu jadi ragu ya. Jadi gini, Allahu wallahu ghaniyyun hamid. Yang pasti ditekan ghaniyyun, ghaniyyun. Nah, yunnya menyongkan dulu ketika yu, kemudian baru kembali pas sukunnya. Kan tanwin itu berarti akhirnya ada nun sukun. Sebenarnya kan momah ya. Ghaniyyun, yun. Yunnya baru kembali ke nunnya. Jadi dengan diam, jangan langsung ngoni pun tadi ya mulutnya munyukkan omahnya begitu ya. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyyun hamid. Nah, tapi jangan juga ketika pun kita tetap munyong ketika omah tanwin. Ghaniyyun Waniyun, Waniyun Hamid. Kita kasih juga untuk yang lain ya. Jadi, ketika Umi tadi barusan sudah munyong yunya, tapi nunnya tidak dikembalikan. Jadi Waniyun, begitu ya. Waniyun, nah ketika nun sukun Waniyun Hamid. Jangan telat. Tidak Waniyun berbalik ya, jangan telat. Waniyun Hamid. Ya, belajar ya harokahnya. Kapan dia fathah dibuka a, kapan dia kasroh dan belakang bawahnya i, kapan dia dhammah dimunculkan u, kapan dia sukun kembali ke perutnya pun ya. Waniyun Hamid ya ustazah ya. Ya sampai situ ya. Ya jangan tidak ustazah ya, bukan sekedar hanya bunyinya saja ya, tapi ucapan ismul harokahnya ya. Ya ustazah, terima kasih jazakillah khair penjelasannya ustazah. Terus ya ustazah, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amalladzina kafaru allayyub'atu. Ya, diulang nih. Za'amal ya, a-nya tidak dipanjangkan. Za'amal ladzina kafaru. Za'amal ladzina kafaru. Mungkin maksud kan a-nya itu sudah paham ya. Mohon yang lain di mute dulu ya. Suaranya banyak berisik ya. Setiap huruf ain ya, ketika dia dinaikkan maka dia akan panjang. Za'amal, za'amal. Ketarik begitu kan? Umi bacanya za'amal gitu ya. Amal, naikkan ainnya. Jangan ya. Jadi za'amal, za'amal begitu, tidak za'amal. Itu tidak bermaksud untuk panjang ya, tapi ketika kita mengangkat ainnya gitu kan, maka akan panjang walaupun setengah. Za'amal gitu kan panjang. Tapi za'amal ladzina kafaru, za'amal ladzina. Coba lagi. Ainnya belum ketemu. Iya, keangkat karena za'a.
Ya, karena kita ragu pengucapan ainnya itu ancang-ancang begitu ya. Ya. Da'amal, masih Ustaz ya? Masih. Da'amal. Ya, seolah-olah seperti terpisah antara za dengan a-nya. Za'amal. Nah, disambungkan. Za'amal, bukan za'amal. Kan kepisah kalau kayak gitu. Za'amal. Za'amal ladzina kafaru alayu ba'asu. Masih Ustaz ya? Ya, harus perlu latihan ketika ainnya ini ya. Ain. Ya, jadi ainnya tidak diangkat. Dia bukan termasuk huruf yang tebal dan sifatnya juga mengalir karena dia tawasuk bainiyah, tengah-tengah, tidak terlalu ditekan, tidak juga terlalu dilepas. Kalau terlalu ditekan itu seperti itu terlalu berarti dibacanya secara sidah. Za'amal itu sidah ya. Tapi kalau terlalu dilepas juga za'amal. Nah, tidak. Tapi za'amalladzina kafaru. Posisinya ada huruf ain, mim dan lam ya. Tiga huruf yang berturut-turut itu ain, mim, lam. Statusnya dia sama tawasut bainiyah semua itu ya. Nah, begitu. Za'amalladzina kafaru alai yub'atsu. Ya. Perlu dilatih ya. 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 Lanjut. Iya. Coba lagi. Qul bala wa rabbi. Lanya dua harakat, betul. Lanya dua harakat. Qul bala wa rabbi. Qul bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'un. Manya tidak terangkat juga, manya tidak terayun. Thumma latunabba'un. Langsung nyambung di bawahnya. Thumma la. Qul bala wa rabbi la tub'atunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Latunabba'unna bima amiltum. Latunabba'unna bima amiltum. Nanya tidak panjang. Latunabba'unna bima Latunabba'unna bima amiltum. Ya. Wadzalika 'alallahi yasir. Ya. Ketika ro-nya tidak ditebalkan, ketika sebelumnya itu ada ya sukun ya, kasrah. Jadi 'alallahi yasir. Bukan yasir. Oh, tidak. Tipis ya. Wadzalika 'alallahi yasir. Sambungkan ainnya. Wadzalika 'alallahi yasir. Lika 'ala langsung nyambung bukan lika 'ala begitu karena nampaknya di huruf ain ini iya, belum saja lagi latihan lagi cari-cari. Iya, jadi alirkan ya setiap. Iya, lagi. Hampir seminggu. Ya, jangan sampai dijadikan apa ya. Jadi Umi perlu persiapan. Kalau una ain tuh kayaknya seperti apa ya? Seperti momok besar begitu ya. Jadi ada perlu persiapan begitu ya. Iya, ya, tidak. Insyaallah. Ya, jangan dianggap seperti sulit biasa saja. Jadi mengalir. Wa dzalika 'ala Allah sama kan dengan huruf yang lain. Tidak ada perlu persiapan. Oh, ini berhenti dulu nih lidahnya. Ainnya gitu kan. Jadi ya. Seperti ada rasa
Ain gitu kan. Jadi nah itu itulah yang ketika kita berpikir langsung di otaknya langsung Ain begitu. Nah itu perlu waktu berpikir, maka setiap mau menghadapi Ain terjeda begitu seperti berpikir dulu begitu ya. Nah itu ya. Coba sekali lagi Ustazah. Ya. Wadzalika ala Allahi yasir. Nah, ketika disambung memang masih menyerupai huruf hamzah ya. Wadzalika ala Allah gitu ya kan, jadi ala Allah gitu ya. Wadzalika ala Allah yasir. Wadzalika ala Allah. Wadzalika ala Allah. Mengalir tapi tidak perlu persiapan khusus, tapi juga jangan lari ke hamzah. Iya. Ya insyaallah nanti dilatih dulu saja huruf ain. Ya. Udah seminggu. Ya. Dibaca ya, fathah, kasrah, dhamma, sukun gitu. A, i, u, ba gitu kan. Ya, alun gitu kan. Sampai suami ngapain kamu mau itu kayak kodok-kodok begitu katanya. Oh, yang dicoba yang ada aliran-alirannya. Awali a'na gitu kan, seperti pelatihan mengalirnya. Minal mu'aini mu'una mu'auna, latihan di a'na. Ya. Tapi ya. Ini saja. Ya, cukup. Ya. Nanti dilatih lagi insya Allah saja untuk ainnya. Ya udah selesai saja udah semuanya. Oh sudah semua ya. Tinggal Ustazah menambahkan ini dua ayat lagi ya Ustazah. Dua ayat lagi boleh. Sampai ayat 9 ya. Iya Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dhalika yawmut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir fir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalika al-fawzul 'adzim. Shadaqallahu al-'adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terus kita hari ini sudah untuk kita ladang pahala si Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga kita memahamkan untuk mempelajari Al-Quran. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar tiga kali. Istighfaratul Majlis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat berangkat, selamat liburan. Yeah.